Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali taklim kita dengan membaca Ummul Qur'an ila hadir Nabi Mustofa Rasulullah sallallahu Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan taklim kita pembahasan nazom alfiyah. Sebelum itu kita baca dulu nazom alfiyahnya dari 17 sampai 32. Dari 17 sampai 32 kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaniyabatil anil fi'li bila ta'athurin wa kaftikarin usila wa mu'rabul asma'i maqad salima min syabahil harfi ka ardin wa suma wa fi'lu amrin wa mudiyin buniya wa a'rabu mudari an in arya min nuni tawqidin mubashirin wa min nuni inasin kayaru'na manfutin wa kullu harfin mustahikun lil bina wal aslu fil mabniyi ayu sakana wa min budu fathin wa du kasrin wa dom ka aina hamsi aisu wa sakinukam wa rafa wa nasba ja'alan i'raba lismin wa fi'lin nahu lan ahaba wal ismu qad khusisa bil jarri kama qad khusisa al fi'lu bi an yanjazima farfa bi dhammin wa siban fathan wa jur kasran ka dzikrullahi abdahu yasur wa sim bi taskinin wa ghairu madzukir ya numunahu jaa akhu bani namir warfa bi wawin wa siban nabil alif wa jur bi ya in ma minal asma asif min zakadhu in suhbatan abana wal famu haitsul minhu bin hubana abun ahun hamun kaza kawahanu wa nafsu fi hadzal akhiri ahsanu wa fi abin wa talihi yanduru wa qasruha min naqsihinna asharu wa tazudzal i'rabi ayyudh dhalalil yaka ja'a khu abi kaza qila bil alifir fa'il musanna wa qila idha bimutmarin mudofan usila. Mari kita lanjutkan taklim kita pembahasan nazom alfiyah. Sekarang halaman. Sekarang baris ke bait ke 247. 247. Masih tentang pembahasan mabni majhul. Mabni majhul, isim yang mabni majhul. Bismillahirrahmanirrahim. Waksir dan kasrohkanlah. Waksir dan kasrohkanlah. Awish mim atau ismamkanlah. Atau ismamkanlah. Awashmin awashmim atau ismamkanlah. Fa sulasi, fa fiilnya fiil sulasi, fa fiilnya fiil sulasi. Uilla yang mu'tal, uilla yang dimu'talkan. Apanya? Ainan, ain fiilnya. Ainan, ain fiilnya. Fi'il sulasi yang ain fi'ilnya mu'tal. Fi'il sulasi yang ain fi'ilnya mu'tal. Wadumma, wadommun, wadommun mendomahkan itu. Ja'a datang,
Ja'a datang. Berarti kasrohkanlah, ismamkanlah, lalu dommah itu datang. Maksudnya dommahkanlah. Berarti ada tiga. Kasrohkanlah, ismamkanlah, ismamkanlah, wa dommun. Dommah, ja, maksudnya ja'a datang. Itu datang. Kabu'a seperti lafaz bu'a. Fahtumil. Fahtumil maka itu dibolehkan. Fahtumil maka dommah itu dibolehkan. Kita bahas satu-satu. Fi'il sulasi. Fi'il sulasi berarti fa'ala. Yang mu'tal ain fi'ilnya. Ain fi'ilnya huruf ilat. Yang wazan fa'ala ain fi'ilnya huruf ilat. Contohnya adalah ba'a. Ya, contohnya adalah lafaz ba'a. Ba'a ini saya mabni majhul itu fa'ala. Lalu fi'il madi menjadi fu'ila. Fu'ila. Yaf'alu. Yaf'alu saja. Biar mudah perbedaannya. Yuf'alu. Doma lalu dikasrokan, doma lalu difathakan. Doma awaluhu wa kusiro maqoblal akhir, doma awaluhu wa futiha maqoblal akhir. Sekarang ba'a. Ba'a pilihannya tadi adalah iksir, kasrokanlah. Berarti bi'a. Bi'a boleh. Bi'a ini boleh. Lalu dommah juga boleh. Bu'a, kabu'a seperti lafaz bu'a, dibeli, membeli, menjual, menjual, dijual, dijual. Jadi bi'a dengan bu'a itu sama. Atau ismam, atau ismam. Nah, ismam ini, ismam adalah dommah dan kasroh digabung jadi satu bacaannya. Itu namanya ismam. Seperti bunyi seperti ini. Tulisannya boleh ini, boleh ini. Ya, tulisannya ini. Ini harokatnya, ini enggak ada harokat nih. Ini ismam. Begini. Jadi ini enggak ada harokat. Bui'a, bui'a, bui'a. Jadi dommah kasroh digabung bacanya di ba. Nah, penulisan boleh ini, boleh ini. Bui'a, bui'a. Bui'a, bu. Ya. Kasroh dan domah digabung jadi satu, ini bacaan ismam. Jadi boleh bi'a, boleh bu'a, boleh ismam. Ini kita sebut ismam. Ismam tulisannya boleh ini, boleh ini. Bu'i'a, bu'i'a, gitu. Ini pembacaan ismam. Ismam itu ya, ditulisnya enggak ada harokat ini. Nah, ini ismam. Tidak dibikin rumah. Ini dari situ. Tidak dibikin rumah. Iya, ada yang ulama yang menggariskan begini. Kalau yang nomor 2 yang ada walunya bu'a juga kan? Bi'a, bu'a. Yang nomor ini bu'a, bu'a. Bu'a. Ini sama. Ini anjing, ini bacanya sama. Tulisannya wawu ya? Penulisannya boleh, boleh begini, boleh begini. Tapi baca sama. Iya. Ini bacanya sama. Ini bacaan ismam dua-duanya. Dommah dan kasroh gabung di dalam ba. Di dalam ba. Itu ismam. Jadi ba-nya itu ismam. Ba-nya ismam. Jadi
kasrohkanlah, domahkanlah, dan ismamkanlah baknya. Fa fi'il ain, fa fi'il sulasi. Saya ulang, waksir dan kasrohkanlah awash mim atau ismamkanlah fa sulasiin, fa fiilnya fiil sulasi yang tiga hurufnya, uilla yang dimuktalkan fiil sulasi itu ainan apanya, fa ainan ain fiilnya yang ain fiilnya muktal, wadomun mendomahkan, ja'a itu datang, kabu'a seperti lafaz bu'a, fahtumil maka itu dibolehkan, bu'a itu dibolehkan, wa in bisyaklin wa in khifa jika ditakutkan, bisyaklin dengan syakal, dengan harokat, labesun keserupaan, yujtanab maka dijauhi, yujtanab maka dijauhi. Ini nih dijauhi nih. Nah ini dihindari, jangan baca ini susah. Maka ismam itu dijauhi. Jadi yang boleh, ini boleh semua. Nah ini dijauhi. Karena keserupaan syakal, keserupaan harokat, yujtanam wa in khifa dan jika ditakutkan, labsun keserupaan bisyaklin dengan harokat, dengan syakal, yujtanab maka dijauhi. Jadi maka dijauhi, ismam itu dihindari. Jadi kita pilihnya ba'a atau bu'a jika ba'a itu mabni majhul. Wa ma li ba'a dan perkara yang untuk ba'a, qad yura kadang-kadang terlihat, li nahwi habba untuk contoh habba, li nahwi habba untuk contoh habba, ya li nahwi habba untuk contoh habba. Jadi habba ini ba'a, bi'a, bu'a atau ismam. Ba'a, bu'a, isman, habba juga begitu. Habba, apa-apa yang untuk ba'a, maka kadang-kadang terlihat untuk habba. Habba dimajulkan menjadi hubba. Hubba atau hibba. Atau ismam, huibba. Huibba. Nah, huibba itu bacaannya huibba. Tulisannya nggak ada harokat. Karena ismam. Jadi huibba. Jadi habba, hubba, hibba dan huibba itu ismam. Ya, jadi apa-apa yang untuk ba'a kadang-kadang digunakan untuk habba, yaitu kalau dimajulkan hubba, hibba dan ismam. Ya. Definisi imam, definisi ismam di sini sudah saya tulis, Pak. Ismam harokah, ismam itu harokah baina dom wal kasri. Wal harokatun baina domi wal kasri. Harokatun baina dommi wal kasri. Harokat antara dommah dan kasroh. Maksudnya digabung. Sama kayak imalah, kita tahu imalah. Ro dengan fathah dengan kasroh digabung. Majreha. Nah, majreha itu imalah. Kalau ismam, dommah dengan kasroh digabung itu ismam. Atau harokat antara dommah dan kasroh. Yang sering kita dengar itu imalah, yaitu fathah dengan kasrah, majroha, majreha, majreha.
dalam qiraah lain itu wadduha itu imalah, jadi wadduha dan seterusnya dalam qiraah lain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nazm ke 249. Wama dan apa-apa lifa lifa ba'a yang untuk fa fi'ilnya ba'a. Wama dan apa-apa lifa ba'a yang untuk fa fi'ilnya ba'a, maksudnya tadi mana ya, maksudnya adalah dhammah kasroh ismam. Apa-apa yang untuk fa'fi'ilnya ba'a adalah dhammah kasroh dan ismam. Lima itu untuk perkara. Al-ainu yang ain fi'ilnya. Tali itu bersanding. Tali itu bersanding. Fikhtaro di dalam lafad ikhtaro. Wan koda dan lafad in koda. Ikhtaro itu wazannya ifta'ala. Ifta'ala yang ain fi'ilnya mu'tal. Infa in koda itu wazan if infa'ala. Jadi wazan infa'ala yang ain fi'ilnya mu'tal juga. Jadi kesimpulannya wazan ifta'ala dan infa'ala yang ain fi'ilnya mu'tal berupa huruf ilat, maka sama seperti ini, sama seperti ba'a, domah kasroh ismam pasangannya. Fikhtaro di dalam lafaz, di dalam contoh lafaz ikhtaro, wan koda seperti lafaz dan lafaz in koda, washibhin dan lafaz yang menyerupai ikhtaro dan in koda, yang jali yang jelas, yang jali yang jelas. Ikhtaro dan inkoda. Ya, ikhtaro, ikhtaro, inkoda. Ini kalau diusut menjadi ifta'ala wazannya. Ain fi'ilnya mu'tal. Lalu infa'ala. Terbalik tuh ifta'ala. If betul. Ifta'ala, infa'ala, ya betul. Ain fi'ilnya mu'tal berupa, lalu infa'ala juga. Ain fi'ilnya mu'tal yaitu berupa huruf ilat menjadi ikhtaro dan inqoda. Ikhtaro dan inqoda. Nah, ini di masjid ini dimajhulkan pilihannya sama. Dhamma, kasroh dan ismam sama seperti ba'a. Kita coba. Uhtura. Uhtura. Lalu uhtira. Nah, pilihan majhulnya dua. Lalu ismam. Uhtira. Ismam tulisannya boleh begini, boleh begini, cara bacanya yang uh tuiro sama uh tuiro. Nah, lalu ismam satunya lagi, ismam tulisannya boleh ini, boleh ini. Lalu inkoda. Jadi ciri ismam itu tidak dikasih harokat di... Iya, tidak ada harokatnya. Jadi ini begini nih. Nah, ini ismam nih. Nah, ini ismam gitu. Jadi ketika membaca ismam begini. Uhra uhtira. Lalu ismam. Selanjutnya ada yang mau coba? Unkuda. Unkida. Iya. Unkida. Dan ismam. Unkida. Ini memajhulkan yang infa'ala, infa'ala yang ain fi'ilnya berupa huruf ilat lalu ismam.
Ya. Ukhtiro, ukhtiro ini sama dua-duanya berlaku dan ismam. Ismam itu dihindari. Ungkuda, ungkida, ismam juga. Ismam boleh. Yang ribet ismam ya, tapi ada, karena ada ya semua dibahas. Dalam prakteknya ismam enggak ini jarang dipakai. Saya ulang, bismillahirrahmanirrahim. Wama dan perkara lifa aba'a yang untuk fa fi'ilnya lafaz ba'a. Lima itu untuk perkara. Al-ainu yang ain fi'ilnya, tali itu bersanding. Fikhtaro di dalam lafaz ikhtaro wan qoda dan lafaz in qoda. Wasyibhin dan lafaz yang menyerupai ikhtaro dan in qoda. Yang jali yang jelas. Selanjutnya satu lagi. Satu lagi apa dua lagi ya? Ya kita coba saja dulu. Waqabilun. Waqabilun menerima. Waqabilun menerima. Min zorfin dari zorof. Ini udah pembahasan beda. Tapi masih mabni majhul, tentang mabni majhul. Waqabilun menerima. Min zorfin dari zorof. Au masdarin atau masdar. Au min masdarin atau dari masdar. Au harfi jarin atau dari huruf jar. Khobarnya waqabilin. Hari itu pantas. Hari itu pantas. Biniabatin dengan mengganti, dengan mengganti naibul fa'il. Biniabatin dengan mengganti naibul fa'il. Kita sedang membahas fi'il majhul dan naibul fa'il. Nah sekarang kita bahas tentang kembali ke naibul fa'il dulu. Nasoro Muhammadun al-faqiro. Nasoro Muhammad, Muhammadun al-faqiro. Muhammad menolong orang fakir. Ini fa'il, ini maf'ul bih. Maf'ul bih itu dijadikan naibul fa'il. Naibul fa'il. Nusiro. Nusiro al-faqir. Nah ini yang umum. Al-fa'iru. Ini bukan fa'il, tetapi na'ibul fa'il. Nah ternyata na'ibul fa'il juga bisa diganti. Bukan dari maf'ul bih. Tetapi yang disebutkan di sini, na'ibul fa'il ini kan dari maf'ul bih. Ya. Jadi umumnya naibul fa'il dari maf'ul bih, tapi ini enggak. Dari mana tadi? Dari zorof. Kita tulis dulu zorof biar enggak lupa. Selanjutnya dari masdar. Selanjutnya dari huruf jar majrur. Jadi nah ini bisa mengganti naibul fa'il. Posisinya posisi naibul fa'il. Kita bahas contohnya. Julisa. Didudukan. Julisa amamu Zaidin. Didudukan di depan Zaid. Nah di depan Zaid ini naibul fa'il. Nah ini boleh seperti ini. Julisa amamu Zaidin. Yang umum kan Julisa Zaidun. Ini amamu Zaidin. Contohnya lagi Siro. Ini yang gini-gini kita hindari. Cuman ada di dalam bahasa Arab.
tafsir dijalankan yaumul jum'ati hari Jumat. Di hari Jumat itu dijalankan. Yaumul Jum'ah yaumul Jum'ah zorof juga, ini zorof, ini dua-duanya zorof, dua-duanya zorof, berarti yang masdar belum ya. Duriba, duriba dorbun syadidun. Duriba dorbun syadidun, pukulan yang kuat itu dipukulkan. Yang umum adalah Zaid dipukul dengan pukulan yang kuat. Nah ini masdar atau maf'ul mutlak. Nah, maf'ul mutlak jadi naibul fa'il. Ya, satu lagi yang belum apa ya? Ini masdar sudah, jar majrur. Ya, julisa fid dari. Didudukan di dalam rumah. Julisa fid dari. Didudukan di dalam rumah. Yang didudukan di dalam rumahnya itu. Nah, yaitu adalah contoh-contoh ternyata naibul fa'il bukan dari maf'ul bih tetapi dari zorof, masdar dan jar majrur. Ya. Zorof dari zorof, masdar dan jar majrur. Julisa fid dari, julisa fid dari. Jadi di dalam bait ini saya ulang, waqabilun dan menerima, min zorfin dari zorof, au min masdarin atau dari masdar, au harfi jarin atau dari huruf jar, huri itu pantas, biniabatin dengan mengganti naibul fa'il. Jadi dengan mengganti naibul fa'il yang bukan dari maf'ul bih tetapi dari zorof, dari masdar dan dari huruf jar dan dari jar majrur, harfi jarin maksudnya jar majrur. Wala yanubu dan tidak boleh mengganti. Nah, ada yang enggak boleh, udah yang ngebolehin, ada yang enggak ngebolehin, begitulah alfiah. Wala yanubu dan tidak boleh mengganti ba'du hazi, sebagian ini. Sebagian ini maksudnya zorof, masdar dan jar majrur. Yang dimaksud ini adalah zorof, masdar dan jar majrur dan tidak boleh mengganti. Wala yanubu dan tidak boleh mengganti ba'du hazil, ba'du hazi, sebagian ini. In wujida, jika ditemukan, jika ditemukan fil lafzi, di dalam lafaz tersebut maf'ulun bihi, maf'ul bih, jika ada maf'ul bihnya maka ini semua tidak boleh mengganti. Ya, jika ini semua ada maf'ul bihnya, ini enggak boleh mengganti posisi maf'ul bih yang jadi naibul fa'il. Yaitu sebelum dilanjutkan kita habiskan dulu nazumnya. Waqad yarid, dan kadang-kadang berlaku, dan kadang-kadang boleh. Maksudnya kadang-kadang boleh ada maf'ul bihnya, tetapi boleh ini sebagai naibul fa'il gitu. Jadi waqad yarid, jadi wala yanubu dan waqad yarid itu bertolak belakang, satu membolehkan, satu tidak membolehkan. Jadi kalau ada maf'ul bihnya, contohnya ada maf'ul bihnya, kita kasih duriba. Duriba zaidun. Ini harus dorban syadidan. Ya. Duriba zaidun, dorban syadidan, enggak boleh dorbun syadidun. Tapi ada yang membolehkan juga, duriba dorbun syadidun. Nah, ya ada yang membolehkan itu berarti qad yarid, kadang-kadang berlaku. Jadi duriba
Zaidan Dorbun Syadidun. Ya. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi bisa diotak-atik. Jadi bisa diotak-atik tentang kedudukan-kedudukan. Wala yanubu. Wala yanubu dan tidak boleh. Ba'du hadzi sebagian ini. Zorof masdar dan jar majrur. In wujida jika ditemukan fil lafzi di dalam redaksi tersebut maf'ulun bihi maf'ul bih. Jika ada maf'ul bihnya maka tidak boleh diganti dengan ini. Tidak boleh diganti dengan zorof masdar dan jar majrur. Wakot yarid dan kadang-kadang berlaku. Maksudnya kadang-kadang berlaku itu pun dibolehkan seperti ini. Nah ini sangat jarang. Duriba Zaidan Dorbun Syadidun itu sangat jarang. Demikian pembahasan Alfiah kali ini. Demikian. Silakan jika ada yang mau bertanya.